saya sangat spesial banget karena di sini saya merasa adanya kedekatan secara personal itu sama yang di atas. Saya merasa bahwa dia itu benar-benar ada. Ya, di mana sebenarnya show ini saya pengen sumbangkan untuk pembangunan gereja. Udah saya harapkan dari awal tahun lalu sebenarnya. Semua peragaan itu adalah seperti anak. Karena ketika ide itu tercetus, sama aja seperti bayi itu lahir. Ketika proses pembuatan koleksi itu sendiri atau persiapannya pun, itu seperti kita membesarkan seorang anak. Sampai ketika show itu berakhir, kita melepas anak itu dari tangan kita. Justru yang saya lihat, kok show yang kali ini, saya kayak mendapat anak miracle. Di bulan-bulan yang hektik, yang sibuk, kok bisa melahirkan anak yang gak rewel, terus langsung semuanya sekolahnya kayaknya tuh A plus terus gitu loh, juara kelas terus. Jadi semuanya berjalan lancar dengan sesuatu yang almost gak mungkin bagi hitungan saya. Yang setelah saya 20 tahun menjadi desainer dan setiap tahunnya saya membuat show tunggal. Kalau dalam 2 bulan biasanya koleksi dan saya mungkin 30 pieces gitu loh. Panggung saya, ya saya mempunyai ide gitu loh. Terus bekerja sama umumnya dengan kayak ini kali konsep panggung saya bekerja sama dengan Agam Riyadi sebagai konsepternya dan juga dia sebagai apa desain untuk catwalknya. Nah terus lighting itu dibantu juga musik. Tapi as a team, ya as a team gitu loh. Itu udah saya arahkan. Saya suka lagunya seperti ini. Easy, I'm quite easy. Yeah, I think so. Dulu enggak, I used to be complicated, but now I think I'm easy. But doesn't mean cheap, ya. Yeah, I'm quite happy, but still also worried. That's the only thing.